Sekarang tuang pak, di ayamnya, teplok langsung ya pak. Kamera oke? Ayo pembukaan. Bentar dulu ya, aku mau pakai ini dulu. Apaan sih man? Jadi ini tuh Scarlet. Iya, ini tuh body lotion dari Scarlet Whitening. Ini tuh bagus banget untuk mencerahkan, melembabkan, serta menutrisi kulit pastinya. Selain itu, ini tuh aman karena sudah ber-BPOM. Harumnya wangi ya, pasti mahal harganya. No, ini tuh harganya sangat terjangkau. Untuk per itemnya sendiri itu harganya Rp75.000. Nah, untuk teman-teman yang mau beli harga paket itu juga ada loh. Pastinya harganya lebih spesial. Oh, Scarlet Wet nih. Sumpah wangi banget ini. Wangi lah. Terus, sebelum kamu pakai body lotionnya ini, kamu itu harus pakai body scrub dan body showernya dulu. Oh, berarti rangkaiannya itu ada beberapa rangkaian ya? Harus urut rangkaiannya deh. Oke, sekarang pembukaan yuk. Ayo. Hai guys. Hai. Kembali lagi bersama kita si Duo Ngapak Imir, Imam Irfan Official. Aduh, ini pertama kalinya. Iya. Alhamdulillah, perdana bikin video setelah lebaran. Yes. Sudah bisa di luar ya, siang-siang. Dengan suasana yang baru, ada pohon yang warna merah, kuning dan hijau, terus background dengan background yang sangat mewah. Mepet sawah. Iya, mepet sawah. Terus? Jadi, kali ini apa? Sebenarnya kita mau makan di luar ya, Van. Cuma ya, karena tempatnya itu bener-bener lagi full banget. Karena banyak kan banget. You know lah, apalagi orang-orang lagi pada pulang kampung. Jadi karena di luar lagi banyak-banyaknya orang makan di luar ya. Mungkin ya, banyak kenapa keluarga ya? Abis lebaran kok malah banyak makan di luar. Iya kan, yang dicari pasti bakso, mie ayam lah. Terus? Kita beda dengan yang lain. Jadi kita masak di rumah dulu. Tapi setelah masak semoga kita bisa kulineran di luar. Dari warung A ke warung B ke warung C sampai ke warung Z. Semua ya, menu ya, kita cobain. Terus, kalau yang akan temen, kali ini kita mau masak apa, Pan? Masak ayam, cuman dengan sambelnya tuh yang wow pastinya. Sumpah ini cabenya. Lihat aja cabenya. Meskipun nih, cabenya mahal ya, Pak. Aduh, iya, ya kembali wow mahal. Kan aku kemarin udah bilang ke Irfan. Apa? Van, lebih baik kita beli cabai ini lagi murah. Kata Irfan, nggak usah. Pas tadi beli harga mahal, Irfan langsung kaget. Hah? Seperempat 17.000? Allahu Akbar. Tapi yaudahlah, karena kita doyan cabai, jadi kita beli lah ya, Van. Seperempat dan seons. Satu. Terus kita mau bikin sambal bawang. Ini sebenarnya sambal khas Lamongan. Oh gitu. Iya sebenarnya. Jadi itu bisa disimpan lebih lama kalau kita masaknya itu lebih lama dengan minyak gitu. Dengan teknik tertentu biar bener sambalnya itu awet. Iya, okay, benar okay, banget. Okay, terus okay, di sini okay kita menggunakan apa aja, Van? Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini ada cabai keriting, ya, cabai keriting ya. Terus nih cabai rawit, cabai domba. Gede-gede sumpah pak. Terus ada tomat merah, ada bawang putih, terus ada bawang merah. Yaps. Dan untuk bumbu tambahannya di sini ada garam, ada penyedap rasa, ada kemiri, terus gula merah, terus dan terasi. Terasi itu wangi banget, sumpah gila. Terus. Oke, di sini kita menggunakan ayam. Ini dia bahan utama ya. Cerita tadi pagi kita pergi ke pasar Gombong kan, dari rumah Irfan ke rumahku. Terus beli ayam. Aku udah feeling si Irfan bilangnya beli mentok. Mentok kan dada. Tadi aku Irfan bilangnya mentok gitu kan. Padahal harusnya kalau untuk paha itu kan bilangnya paha atas bawah. Bagian bawah. Iya, iya. Mentok yaudah kita dikasihnya dada. Karena udah ngantri tapi takut malas tuker-tuker, yaudah lah enggak apa-apa, kita langsung pulang. Oke, sebelum lanjutkan kita. Bentar. Tadi Bapak tanya kan sebelum kita bikin video. Oh iya, body care apa yang kamu pakai ya? Bener banget, penasaran kan? Banget. Sekarang Bapak ikut, aku kasih tahu body care apa yang aku pakai selama ini. Cus. Oke. Ayo buruan, aku kasih tahu rahasianya. Oke. Kamu sebelah sini ya, biar gampang. Nah, ini langkah pertama yang aku pakai adalah body scrub Romansa dari Scarlet Whitening. Ini tuh paling aku suka karena harumnya itu. Sekarang kamu coba. Oh iya. Tuh kan? Sekarang dicoba kan ya. Ya. Kok aplikasikan ke sini kulit? Ya. Nah, gitu. Lembut banget. Diratain ya, Pak. Nah, wangi. Terus ini ada bulir-bulirnya gitu ya, cuma enggak bikin sakit gitu. Benar banget. Scrub atau bulirnya itu enggak bikin sakit di kulit. Iya sih, Bu. Gosok-gosok secara berlahan. Nah, kalau kayak gini mah aku pasti bakal mandi lebih lama sih. Terus bakal sering mandi. Apalagi ini scrubnya tuh bikin nagih wanginya ya, Pak. Beneran.
itu wangi banget. Lihat cerahnya gitu ya. Setelah itu kita bilas. Oke. Gila sih ini bisa selembut ini ya. Nah, tuh. Gila. Ini sih lembut parah. Yang aku suka tuh bener-bener wangi. Dan bulirnya tuh gak bikin sakit. Ini aku suka banget. Baru pemakaian pertama udah kelihatan ya, Pak? Iya. Itu hasilnya tuh beda banget, dia lebih cerah. Lebih halus pasti. Iya, lebih lembut banget, kayak soft banget di kulit. Setelah pakai body scrubnya, sekarang pakai body shower Pro Megante dari Scarlett Whitening. Okay. Aku pakai ini ya, Pak. Boleh. Kenapa sih, Van, gak dari kemarin kamu ngasih tahunya? Soalnya ini tuh rahasia banget. Aku aplikasikan. Tuh, ada kesamaan gak, Pak? Wangi Pro Megante banget ini sih, wanginya. Terus, ada bulir-bulirnya juga ya? Nah, itu dia. Bulir dari scrubnya ini itu memaksimalkan membersihkan kulit. Oh. Nah, tuh. Jadi lebih busanya melimpah kan? Iya, busanya melimpah terus lembut banget. Tuh. Wanginya ini bikin tahan lama. Iya sih. Wanginya benar-benar ada duanya. Terus Pak Muksat saya. Cuma ini putih banget. Belum, Pak. Nah. Oke, setelah itu kita bilas. Bulirnya perasa banget, cuma enggak sakit di kulit. Beneran. Busanya sih benar-benar melimpah. Jadi pemakaiannya sedikit aja tuh busanya sudah banyak banget, Pak. Iya. Tapi yang paling penting wangi sih. Wangi itu wajib banget. Mandi kalau wangi tuh bikin kayak semangat mandi gitu, kayak enggak malas-malesan. Benar banget. Siap-siap glow up. Nah, sekarang keringkan pakai handuk ya. Cerah banget. Dah. Lihat. Tuh. Wow, ini sumpah lebih cerah ini. Wangi, kenyal. Ini kenyal, soft banget ya di kulit. Setelah pakai keduanya ini, kita langsung pakai body care-nya ya. Oke. Cus. Nah, ini dia langkah terakhir setelah kamu pakai body shower dan body scrub, pakai body lotion Jolly dari Scarlett Whitening. Cobain deh. Coba aku buka. Nah, di sini tuh ada putaran buka dan tutup. Jadi kalau kamu mau bawa kemana-mana, itu nggak perlu khawatir tumpah-tumpah. Oh, betul banget. Ini tadi dibuka berdiri. Nah, aku langsung aja deh, Pak. Apa yang Anda rasakan? Harumnya pasti. Harum Jolly. Terus, ini informasi lagi ya. Ini bentar, jangan ngomong mulu. Itu nggak lengket, sumpah nggak lengket di kulit. Enggak. Step 1, step 2, sekarang step terakhir tuh bikin kayak kulit bener-bener maksimal. Maksimal banget cerahnya. Tuh. Asik. Putih. Lihat. Nah, ini pemakaian ini iya. Kelihatan ya? Sumpah, ini aku wajib banget tiap mandi pakai ini terus. Wajib. Jadi kandungannya itu ada glutathione dan vitamin E. Oh. Terus, Pak, ini tuh enggak diuji cobakan pada hewan apapun. Sudah baru PPOM pastinya. Sudah, ya? Sudah pasti aman. Sumpah cerah banget. Nyesel enggak apa-apa ya? Iya, aku kenapa baru tahu sekarang? Padahal ya aku tuh selalu lihat Irfan kalau lagi pakai, Irfan pakai apa gitu kan. Pakai handbody ini. Kalau itu pelit banget. Itu kalau setauku ya, itu kalau beli paketan gitu kan. Bener banget. Enggak yang mandi, enggak yang ini, enggak yang skincare muka juga ada kan. Harganya tuh spesial banget. Jadi karena kamu suka, ini buat kamu. Oke, makasih. Pegang dulu. Aku mau pakai. Buruan dong, kita mau nge-vlog nih. Oh iya, pegang lagi. Ih, aku suka banget bisa mencerahkan yang bagian hitam-hitam ini tuh. Terus informasi lagi, Pak. Ini lotion tuh paling penting buat Bapak kalau kegiatan di luar, main-main di luar, Bapak sering berkendara di luar. Iya, sering buat motor-motoran ya. Banget kena sinar matahari, jadi pakai lotion ini penting melembabkan dan menyehatkan kulit pastinya. Oke. Bener sekarang makasih buat Scarlett. Makasih juga buat Irfan udah ngasih tahu ke aku produk Scarlett. Terus sekarang lanjut kita masak-masak dan makan-makan. Oke, terima kasih buat Scarlett Whitening. Jadi aku nggak insecure lagi, nggak malu-malu lagi buat ngevlog di luar. Dan terima kasih juga buat Irfan yang sudah memperkenalkan produk Scarlett Whitening ke aku. Betul banget. Jadi aku bakal lebih glow up lagi dan nggak kusam-kusam lagi kulit. Pastinya lebih percaya diri sih ya, Pak. Oke, makasih. Oke. Jadi ini dia, Pak, sambal jabriknya. Buatan Mas Medok.
Wah, gila, merah banget. Kenapa disebut jabrik? Karena serewut-serewut. Jadi ini tuh dihalusnya tuh secara kasar. Iya lah ya. Masih ada granjul-granjul-granjul gitu lah. Kan Irfan suka yang kasar-kasar. Oh, ya. Kayak sekarang kita tuang, Van. Mari kita. Sekarang tuang, Pak. Di ayamnya. Teplok langsung ya, Pak. Cukup. Oke. Okay. Ini buat nanti ya. Itu netes, Pak. Itu buat tanggung, Pak. Oke. Sekarang langsung. Saatnya mati. Aku kan dulu cerita kita dulu apa, Pak? Madang. Ramadang mati. Sumpah, super. Ayamnya super jumbo-jumbo. Kita cocol sambelnya. Sambelnya. Sambel petaka ini. Ngomong baik. Bismillahirrahmanirrahim. Madang. Langsung. Lanjut. Aku suka banget sama ayamnya. Sambelnya tuh rasanya tuh pedes manis ya, Van. Pedes manis dari gula jawanya. Ditambah ini. Dan rasanya tuh pas banget ya, Pak. Iya. Enggak berlebihan. Terus untuk ayamnya sendiri garing di luar seperti biasa. Karena aku tuh sukanya ayam-ayam yang itu tadi garing di luar lembut di dalam. Pasti kalau aku pesen ayam di ayam lele, pecel lele gitu kan, aku pesennya kayak gitu. Dan ini kalau dijual juga pas ya, Pak. Pasti bakal laris sambelnya. Mentang-mentang gak puasa. Gila. Pedasnya gak main-main. Gak pakai bohong-bohong. Tomatnya juga enak. Bang. Gurih seger. Pedes banget, gila. Tulang-tulangnya dari tadi kita makan kan tadi ada azan, kita berhenti. Kita makan. Sekarang kita anginnya spoi-spoi. Kita mau makan lagi tapi ditambah telur goreng sama kerupuk. Makasih buat dia udah nonton videonya. Makasih juga buat Scarlett Whitening. Kalian jangan lupa pesen ya. Nanti linknya kita taruh di description. Oke. Makasih buat semuanya. 1, 2, 3. Bye. Praktekin sambal jabrik ala Mas Jawa, Mas Ngapak, Mas Medok. Makasih buat semuanya. Ada tomat.